Oh, bagus banget warnanya ya, udah matang. Selamat harmoni, sekarang saya akan bikin ikan. Ikan iya. Kakap ya? Iya, yang kita tangkap tadi. Sekarang saya lagi ada di Pulau Pandang ya. Ketumbar, bahannya Des ya, disangrai. Masukin dulu kebanyakan. Banyak banget. Ntar disangrai. Sambil Desi sangrai ketumbar, saya mau bikin isinya ya. Bahan untuk ikan yang di dalam ikannya. Bawang putih. Gimana Desi? Angkat ya, kalau disangrai itu jangan terlalu panas apinya ya. Dan juga nggak usah pakai minyak, sahabat harmoni. Karena kenapa? Minyaknya keluar, aromanya keluar yang disangrai. Gitu. Aromanya ya, kita cari ya. Terus ada bawang merah. Ada cabe ya. Nanti cabenya ini saya masukin juga ke dalam perut ikan ya. Daun serai ya. Biar hancur. Wah. Ada daun bawang. Biar ada gosong gitu. Udah ada gosong. Wah, ya udah. Kalau udah gosong boleh ditumbuk sekarang. Nah, sekarang tinggal dikasih apa? Jahe ya. Jahe. Kita kasih jahe. Biar lebih ngeresep lagi ya. Kita beset-beset ikannya ya, kita iris biar bumbunya ngeresep di dalam ya. Oke, tepsin jeruk ya. Langsung diolesin aja. Apa ini? Ya, kasih minyak dulu ya. Set. Ayo, boleh dibalurin. Kasih garam ya. Garam, lada. Ya, betul. Yang diulek tadi sama Desi ini, bumbu istimewa nih. Halusnya tuh. Sangat istimewa ini bumbu. Dah. Gali. Kapal kita apa, akan tenggelam nih. Kita akan tenggelam. Masukin semuanya, semua ke sini bumbunya. Sama jeruknya juga. Jeruknya nanti diperas. Ada jahe ya, daun serai semua masukin aja ke sini. Jeruknya diperasin. Jeruknya diperas. Selesai. Sekarang Bambu. Bambu. Baling. Dapurnya tenggelam, sahabat harmoni, tolong. Dapur saya tenggelam ini. Kapten, kapal goyang, kapten. Sahabat harmoni, sekarang tinggal kita bakar aja ya. Oke. Yuk, gimana nih? Sahabat harmoni, tadi dapur saya tenggelam, tapi nggak masalah. Asalkan ikannya nggak ikut tenggelam ya. Iya. Pindah dapur. Saya harus nggak bisa ngalahin alam ya. Nah ini dia nih. Teman saya Desi akan mengguling-gulingkan ikan ini nanti. Diputer-puter. Sambil Desi muter-muter ikan, saya akan membuat garnis ya. Cabai merah ya. Diiris-iris seperti ini. Kasih jeruk nipis juga ya. Sambalnya ya. Ikannya gede banget ya. Mantep ikannya ya. Keren banget ya kamu bisa nangkap ikan ini. Mantep tuh ikannya tuh. Ada daun serai ya. Ada daun bawang. Ada daun bawang, irisin daun bawang. Masukin semua ke sini, tinggal dikasih minyak aja kayak gini. Dah. Aduk-aduk. Ih. Mantap ya. Pedes. Kasih bawang merah juga ya, diirisin buat sambalnya. Lokal. Ada shower di sini ya? Iya. Siapa yang bikin shower di belakang nih? Dewa Zeus. Dewa Zeus katanya. Oh, Dewa Zeus. Tolong saya. Lihat ya, ini seger banget ya. Eksotis banget nih sekarang saya bikin sambalnya pedes. Mantap. Ya. Wah, kayaknya udah nih. Bisa dilihat ya. Boleh dideketin sini. Oh, bagus banget warnanya ya, udah matang. Wah, cuma. Enak banget ya, Desi? Ya, oke. Sekarang? Sekarang kita kasih nama. Pandang Insangku. Artinya apa tuh, Gal? Pulau Pandang, ikan sangrai ketumbar.